Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gardu Channel semua. Kembali lagi, jumpa lagi bersama saya pada video kali ini. Saya sedang berada di petak stasiun Pegaden Baru ya. Jadi rencananya untuk hari ini saya akan menunggu mungkin satu atau dua kereta api aja ya. Karena sekarang lagi masa-masa sulit ya. Nunggu satu kereta api aja sangat lama banget gitu. Jadi kita mesti rela nunggu berjam-jam gitu di sini ya, hanya untuk menunggu satu kereta api yang melintas. Jadi ini adalah petak stasiun Pegaden Baru, dan di sebelah timur sana, nah itu adalah perlintasan kereta api JPL 62 Sumbersari Pegaden. Jadi ya mungkin di sini saya akan menunggu satu atau dua kereta api aja ya, insya Allah. Itu pun kalau nggak lama ya, karena nunggu satu kereta api aja sekarang, aduh lamanya minta ampun ya. Karena mungkin kawan-kawan semua juga tahu kondisi saat ini lagi sangat sulit banget ya. Ya kita berharap ya semuanya moga aja cepat berakhir dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala lagi ya, normal lagi. Jadi kita nggak perlu lama-lama menunggu kereta api yang melintas, apalagi ini kan daerah operasi 3 Cirebon ya, jalur yang sangat sibuk sekali dilintasi oleh kereta api. Jadi untuk lanjutannya kita tunggu aja, mudah-mudahan ada yang cepat melintas. Biasanya jam segini, jam berapa ini ya, masih ada sih KAJJ yang masih beroperasi, yaitu kereta api Kertajaya kalau nggak salah. Kalau saya nggak ketinggalan, ini udah hampir jam 4 sore ya. Mudah-mudahan aja saya sih nggak ketinggalan yang ngambil momennya di sini. Biasanya jam segini kalau nggak kereta semen itu kereta Kertajaya yang melintas. Oke, jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan cepat ada kereta yang melintas di sini. Dan saya juga paling kalau nggak lama dua kereta api aja di sini ngambil videonya, karena nunggunya sangat lama banget. Ya kita doakan aja lah, moga semuanya cepat berlalu, cepat berakhir, dan keadaan di negara kita ini normal kembali seperti sedia kala. Oke ya, jadi buat kawan-kawan semua, kita tunggu aja kereta apa yang akan melintas hari ini. Jadi simak terus videonya. Oke ya, buat kawan-kawan semua, dari arah barat udah ada nampak kereta api yang akan melintas. Lokomotifnya udah kelihatan ya, dan spotnya di sana lumayan nanjak juga. Oke, kita tunggu aja ini kereta api apa. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, ini Kertajaya. Biasanya kalau jam segini sih Kertajaya yang melintas. Udah mulai mendekat. Oke, barusan kereta api Kertajaya ya, relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi.
Alhamdulillah ya, jadi saya nggak terlambat ini momennya. Masih dapat kereta api Kertajaya yang melintas. Oke ya, jadi kita tunggu lagi kereta api selanjutnya. Biasanya sih kereta semen, tapi kalau nggak lama ya, mungkin kalau lama saya akan beranjak pulang aja. Karena nunggunya saya udah dari tadi ya, udah berjam-jam di sini. Oke, jadi buat kawan-kawan semua, kita tunggu lagi kereta api apa yang akan melintas lagi. Oke ya, buat kawan-kawan semua, mungkin video kali ini sampai di sini aja dulu, karena keretanya lama banget ya. Ini udah jam hampir jam 5 sore, belum ada lagi yang melintas, cuma ada satu aja tadi, kereta api Kertajaya ya. Dan kebetulan juga hari ini saya ada janji, bukan hari ini ya, barusan ada janji ada yang mau beli HP juga, jadi di sini saya sambil COD-an handphone juga ya, handphone bekas. Dan kebetulan tempatnya di sini sih nggak jauh, jadi sekalian aja saya mau COD-an HP dulu. Oke ya, buat kawan-kawan semua, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.